semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang modifikasi baru rudal S-300 dan S-400 Rusia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe to channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, pasukan pertahanan udara Rusia kini dilengkapi dengan setidaknya 125 batalion S-300 dan 69 batalion S-400. Menjadi sistem pertahanan udara bergerak paling canggih di Rusia sampai kedatangan S-500 mulai tahun depan, Kementerian Pertahanan Rusia dilaporkan telah menyetujui rencana untuk mengubah stok S-300 dan S-400 untuk secara bersamaan dapat membawa berbagai rudal guna menyediakan kemampuan serangan jarak jauh dan pertahanan jarak pendek yang sangat akurat menggunakan rudal homing otonom. Sumber militer menyatakan kepada surat kabar Inspektia Rusia bahwa modifikasi platform peluncur akan memungkinkan untuk secara instan mengganti rudal yang digunakan berdasarkan situasi taktis. Menurut surat kabar tersebut, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan diharapkan untuk secara radikal meningkatkan kemampuan pertahanan udara domestik dan memungkinkan terciptanya sistem pertahanan eselon untuk mengalahkan target apapun. Modernisasi diharapkan mempengaruhi versi S-300 yang dibuat mulai akhir 80-an dengan sistem yang dikenal sebagai S-300PM. Akan dilengkapi dengan rudal udara anti udara jarak pendek yang lebih kecil untuk melengkapi proyektil 48N6 dan 40N6 yang dirancang untuk menjatuhkan target pada jarak antara 150 sampai 380 km. Menurut rencana, satu atau lebih dari tabung peluncur besar S-300 akan diganti dengan 4 rudal 9M96 dan 9M96M yang lebih kecil dengan jangkauan antara 30 sampai 120 km dan kemampuan untuk menghancurkan target musuh di ketinggian antara 20 sampai 35 km. Termasuk rudal balistik jarak pendek, kombinasi ini dikatakan telah berhasil diuji baru-baru ini di Pusat Pelatihan Tempur Angkatan Udara ke-180 di wilayah Astrakhan, Rusia. S-400 baik versi domestik dan ekspor sudah dikatakan memiliki kemampuan untuk menggabungkan amunisi dengan hanya sedikit modifikasi yang diperlukan untuk menjalankannya. Letnan Jenderal Aitet Bizhev, mantan Wakil Komandan Joint Common Will of Independent State Air Defense System, mengatakan bahwa menggabungkan berbagai kaliber rudal pertahanan udara pada satu peluncur akan memungkinkan untuk menggunakan secara lebih rasional. Sistem seperti itu diperlukan untuk menghindari pemborosan amunisi yang mahal pada target yang kurang penting. Bizhev menjelaskan, berbicara kepada Inspektia, keputusan tentang jenis rudal yang akan digunakan dibuat tergantung pada jangkauan dan kelas target. Mengapa menggunakan amunisi jarak jauh pada jarak 50 km jika target dapat ditembak jatuh dengan rudal jarak dekat? Juga diinginkan untuk memiliki beberapa opsi berbeda untuk menghancurkan pesawat ringan atau pembom strategis. Jika terjadi serangan massal, rudal dari semua jarak akan berguna. Secara teknis, proyek semacam itu tidak sulit untuk dilaksanakan. Sistem kontrolnya sama dan hanya mesin rudal dan hulu ledak yang berbeda, tambahnya. Bizhev menyatakan penyebaran hulu ledak aktif yang tidak bergantung pada radar di atas sistem S-300 yang lebih tua akan secara dramatis meningkatkan kemungkinan penghancuran target hingga hampir 99%. Sementara, Letnan Jenderal Alexander Volkov, mantan Kepala Pasukan Pertahanan Udara Rusia, menyatakan peningkatan tersebut akan memungkinkan bahwa satu batalion S-300PM atau S-400 untuk membangun sistem pertahanan udara eselon memungkinkan melindungi dirinya sendiri dan bernilai tinggi seperti target kota atau fasilitas militer dari musuh. Meskipun dikembangkan pada akhir 90-an, rudal 9M96 baru-baru ini mulai muncul dalam jumlah besar di antara pasukan pertahanan udara. Dengan rudal Do It All yang juga dianggap cocok untuk digunakan di atas kapal perang dan bahkan memungkinkan pesawat terbang. Saat ini rudal 9M96 sudah melengkapi S-350 Pityaj, sistem pertahanan udara baru buatan Almaz Antein Concert yang pengirimannya ke militer dimulai awal tahun ini. Selain itu, rudal 9M96 adalah amunisi yang digunakan dalam sistem pertahanan udara yang dibawa kapal Polman Redut yang dipasang di kapal frigate dan korvet terbaru Rusia. 9M96 dan varian 9M96M upgraded memiliki fitur sistem panduan campuran termasuk panduan inersia dengan opsi koreaksi radio selama fase penerbangan utama.
dan heat seeker yang aktif pada fase akhir penerbangan untuk dapat mencari target secara mandiri. Oke, itulah dia pembahasan tentang modifikasi baru rudal S-300 dan S-400 Rusia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.